buat kalian yang doyan pedes, kalau kalian mau uji nyali, silakan kalian ke tahu gejrot. Di sini disediain tempat makan kayak gini, jadi lesehan. Kalian bisa ke sini dan jangan lupa bawa sedia air minum. Kalau kalian nggak pedesan, kalian top banget. Nih, ya, aku kasih challenge. Ayo, duluan ke sini. Makan tahu gejrot satu porsi yang paling pedes. My God. Tadi aku pesan tahu gejrot Cepos Keder Balike ada di daerah RS Carolus. Aku pesan yang benar-benar pedes banget dan segini tuh cuman harganya 10.000, guys. Sebanyak ini gimana rasanya? Ya, aku ini yang jarang banget suka yang terlalu pedas, tapi aku pengen coba karena ini menu spesial dan yang ngantri banyak banget. Coba ya. Pedes banget. Ini pedes banget, guys. Ini sangat pedes. Aduh. Belum apa-apa udah kayak mau nangis. Wow. Aku harus di air minum. Jangan lupa kalau makan di sini harus sedia air minum, guys, karena ini pedes banget. Tapi kalau kalian yang suka pedes banget, aku recommended kalian untuk datang di tahu gejrot daerah RS Carolus. Aku mau coba lagi ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya. Bye bye.